Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairul Fidaniyah, NIM 1808056051 kelas PM7A akan mereview profil wirausahawan yang menjadi motivasi saya. Berikut merupakan biodata wirausahawan yang menjadi motivasi saya. Beliau bernama Siti Jumhairiyah yang merupakan ibu saya sendiri. Beliau lahir di Blora 7 November 1981. Jenis usaha penjual garam. Alamat Desa Berba RT 4 RW 1 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Asal mula berwirausaha, ibu dan bapak saya berwirausaha yaitu ketika saya duduk di bangku SMA kelas 3 di SMA Negeri 2 Rembang. Ibu dan bapak saya berinisiatif untuk membangun usaha, yaitu menjual garam. Karena Kabupaten Rembang terkenal dengan potensi garamnya, maka ibu dan bapak saya membeli satu karung garam untuk dijual lagi di Blora. Ternyata, garam jika dijual di Blora harganya lebih mahal dibandingkan di Rembang. Berawal dari coba-coba menjual satu karung garam, sekarang ibu dan bapak saya bisa memasok garam satu truk sampai dua truk bahkan lebih. Meskipun tempat menjual garamnya kecil, tapi dari hasil penjualan garam dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya, bahkan dapat menyekolahkan saya di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kunci kesuksesan: kerja keras, selalu bersyukur, optimis, ulet, dan sabar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.